Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, sudah terlihat kedua mempelai tentunya didampingi oleh kedua keluarga besar. Sesaat lagi akan memasuki arena resepsi pada sore ini. Tentunya langkah dari kedua mempelai ini diiringi oleh Hadra Rabana Sanggar Wadunocu, Kelurahan Penanae, Kota Bima. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar kami dari Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Tentunya hadir secara langsung di acara walimatul urus atas pernikahan putra putri kita pada sore ini. Walaupun cuaca yang tidak bersahabat, namun satu bulan terakhir Kota Bima betul-betul dikepung oleh hujan. Tentunya kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan sekiranya ada hal-hal yang kurang memungkinkan untuk hadir di arena resepsi pada sore ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, sesaat lagi kedua mempelai akan memasuki singgasana yang begitu megah dan mewah di hadapan kita. Tentunya akan disambut oleh tim dari Sanggar Wadunocu, Kelurahan Penanae. Baru saja kita saksikan diiringi oleh Hadra Rabana. Selanjutnya tahap kedua, ada dua pria ganteng yang akan menunjukkan sebuah atraksi, yaitu tari buja kadanda. Tentunya Sanggar Wadunocu, Kelurahan Penanae ini di bawah pimpinan Bapak Jainal Arifin, Sarjana Pendidikan. Hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, sesaat lagi kedua mempelai didampingi oleh kedua keluarga besar tentunya akan disambut dengan meriah oleh dua pria ganteng yang menunjukkan sebuah atraksi, yaitu tari buja kadanda. Ini merupakan salah satu tarian tradisional kebanggaan dari Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Sebuah warisan leluhur yang mestinya kita selalu menjunjung lestarinya dan keberadaan dari beberapa yang berkaitan dengan kebudayaan Bima. Nah, ini merupakan tari buja kadanda, tentunya akan mengiringi langkah kebahagiaan, momentum yang sangat indah bagi kedua mempelai disambut dengan beberapa atraksi pertunjukan dari Sanggar Wadunocu, Kelurahan Penanae. Rasa bahagia, rasa haru, penuh dengan keceriaan, penuh dengan cinta kasih, tentunya terlihat di raut wajah dari putra-putri kita ini. Dua mempelai yang akan membangun sebuah ikatan rumah tangga, tentunya diiringi oleh kedua keluarga besar, orang tua dari kedua mempelai, tentunya ditemani oleh kedua keluarga besar juga, baik keluarga kami dari lingkungan Garlo, Kelurahan Penanae, maupun
keluarga kami dari Kelurahan Melayu, Kota Bima. Bapak Ibu hadirin, baru saja dibuka oleh palang pintu dari dua anak muda tadi, menandakan kedua mempelai akan disambut oleh tari Bongi Moncang tentunya yang berada di hadapan kita pada sore ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada kedua keluarga besar yang baru saja mengiringi langkah dari kedua mempelai. Terima kasih kami haturkan kepada tim Sanggar Wadunotu Kelurahan Penerai yang baru saja memberikan sebuah atraksi mulai dari Hadra Rabana, Tari Buja Kandanda, dan yang terakhir adalah Tari Bongi Monca. Tentunya mewarnai sebuah kebahagiaan tersendiri, kemeriahan di acara Walimatul Urus pada sore ini. Di mana para fotografer ini merupakan dari Joss Studio yang mengambil momentum dan gambar dari hari bahagia kedua mempelai yang bersanding bahagia di sore ini. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada tim Sanggar Wadunocu Kelurahan Penanae di bawah pimpinan dari Bapak Jainal Arifin Sarjana Pendidikan yang baru saja mengiringi langkah bahagia, langkah yang mempesona bagi kedua mempelai dan kedua keluarga besar yang melangsungkan acara resepsi pernikahan di sore ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, kita mulai saja rangkaian acara Walimatul Urus pada sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa Maulana wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, pertama-tama sejenak kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi. Pada sore yang berbahagia ini kita bisa menghadiri rangkaian acara Walimatul Urus atas pernikahan putra putri kita yang bersanding bahagia di hadapan kita pada saat ini. Salam serta selawat selalu kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia pilihan Allah, petunjuk jalan kebenaran. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka rangkaian acara pada sore ini dengan bersama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan keluarga yang insya Allah akan disampaikan oleh ayahanda kami, Bapak Abdurrahman Murlan, Sarjana Sosial.
kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu tamu undangan yang sama-sama dimahdumati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat hujan ini kita taati. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu Mada sampaikan pada liwat sambutan keluarga ini mengingat waktu. Yang pertama, Mada atas nama kedua keluarga yaitu Bapak Safruddin beserta Nyonya dan Bapak Asyukur beserta Nyonya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada para undangan, terutama sekali keluarga besar dari Kelurahan Melayu yang begitu ramai dari sekitar sebelum jam 2 akad nikah. Alhamdulillah, sekalipun kita diguyur oleh hujan, ini suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada panitia, kepada keluarga Handai Tolan yang bersusah payah dari tadi subuh diguyur oleh hujan sehingga acara kita bisa terlaksana sebagaimana kita saksikan pada sore hari ini. Selanjutnya, Remada atas nama kedua keluarga memohon kepada para undangan untuk memberikan doa restu kepada kedua anada kita yang bersanding di hadapan kita ini. Mudah-mudahan dalam membina rumah tangga nanti menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian dari awal sampai akhir nanti terdapat hal-hal yang kurang mengenang di hati Bapak dan Ibu, terutama penempatan Ibu dan Bapak tidak sesuai dengan status sosial Bapak dan Ibu. Dalam hal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi, terutama sekali kepada musik, Rasul Musik yang menghibur pada sore hari ini. Kita sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikian ucapan ataupun kata pengantar keluarga dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan keluarga yang baru saja disampaikan oleh ayahanda kami Bapak Abdurrahman Murlan Sarjana Sosial. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, sebelum kita memulai pemberian doa restu atau jabat salam, izinkanlah kami untuk membacakan identitas dari kedua mempelai. Mempelai wanita bernama Mei Widyaningsih
yang merupakan putri tercinta dari Bapak Safruddin Arahim dan Ibu Nurhayati Ishaka dari lingkungan Garlo, Kelurahan Penanae, Kota Bima. Sementara itu, mempelai pria bernama Ricky Hidayat yang merupakan putra tercinta dari Bapak Asyukur Haji Ajis dan Ibu Hadijah M. Jafar dari lingkungan Melayu, Kelurahan Melayu, Kota Bima. Demikianlah identitas dari kedua mempelai. Dan kami mohon izin kepada inang pengantin atau penata rias untuk mengatur posisi berdiri dari kedua mempelai. Atau langsung saja kami pandu kepada kedua mempelai dan kedua keluarga besar untuk berdiri menyambut pemberian doa restu atau jabat salam dari para tamu undangan. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, yang akan mengawali pemberian doa restu, kami awali dari kaum bapak-bapak. Mohon izin kepada Bapak Abdurrahman Murlan, Sarjana Sosial, untuk mengawali pemberian doa restu dan diikuti oleh bapak-bapak yang lain. Nanti tibasanya diawali oleh ibu-ibu, tentunya ibu-ibu yang duduk paling depan. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Sekiranya ada sesuatu dan lain hal, seandainya Bapak Ibu berkenang menemukan sesuatu yang tidak berkenan di acara Walimatul Urus pada sore ini. Terima kasih Ustaz Said, Ustaz Ade, terima kasih Ayahanda kami Bapak M. Saleh, luar biasa hadir juga. Tentunya ucapan terima kasih kepada Josh Studio juga dari Kelurahan Tobo. Dan tentunya kami akan melemparkan mic ini kepada Rasul Musik, luar biasa player senior dan artis yang begitu fenomenal dimiliki oleh Rasul Musik, untuk mengiringi doa restu di acara Walimatul Urus pada sore ini. Cek 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 cek, halo cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin melihat ikan pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Rasul Musik. Jangan dulu
Iya, ada atensi yang masuk. Diminta kesediaan keluarga dari mempelai pria. Mbak Endang dari Melayu. Sekali lagi atensi keluarga Mbak Endang dari Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Satu tembang kenangan buat kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
Cek cek. Stop beta. Halo. Cek. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu, menyesal ku tak memilikimu. Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu. Menyesal ku tak memilikimu. Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu, menyesal ku tak memilikimu. Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Thank you.
akan cinta yang engkau berikan. Melihat pun kau tak mau. Putuslah sudah angan-anganku untuk hidup bersamamu. Untuk hidup bersamamu. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu. Menyesal ku tak memilikimu. Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu. Tak mampu jauh darimu. Tak mampu jauh darimu. Menyesal ku tak memilikimu. Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Akbar. Cek deh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagu Bima Dompu rela spesial buat kempelai. Di dua ku wii udu.
potana adikku horiku ngomi ede rela rela adikku cek satu. Cek satu, cek halo. Cek. Buat kedua mempelai, bukan selembar tisu, masih bersama RS Audio.
hapus air mataku. Serasa di sini guling kanan kau semakin terbayang. Sungguh ku tak sanggup jauh 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 darimu. Ya, Dede Sofi, KKIN, RS Audio Musik. Biarkan diriku merana, hadirlah
Iya. Iya, pasukan goyang dipersilakan. CPK Busi. Yang dari Melayu, Kamponae, Penanae, Garlo, Kendo dipersilakan. Iya, Saraan. Palain Neva Pak Jangkona. Masih bersama RS Audio Musik.
digoyang lagi RS Audio Musik. Terima kasih kepada para artis dari Rasul Radio. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di arena resepsi yang belum memberikan doa restu, kami persilakan karena memang cuaca masih kelihatan mendung.
Tentunya keluarga besar kami juga dari Kelurahan Melayu Kota Bima kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya luar biasa mengikat silaturahmi dengan para saudara-saudara kami yang berada di lingkungan Garlo Kelurahan Penanayam. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, kami batasi dulu rangkaian acara pada sore ini. Walaupun pemberian doa restu tetap kami lanjutkan. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, tentunya Rasul Audio dari Kelurahan Penanae, Sanggar Wadunocuk dari Kelurahan Penanae, dan kreator video dan foto yang merupakan dari Jos Studio dari Kelurahan Towo, dan tentunya para karyawan dari Pelamina yang begitu indah kami ucapkan terima kasih pula. Terima kasih kepada seluruh para tamu undangan yang berkenan hadir di acara Walimatul Urus pada sore ini. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi para tamu undangan yang ingin berdendang, kami persilakan langsung hubungi sang player senior ataupun artis dari Rasul Audio. Ya. Ya, bagi yang mau joget silakan masuk di depan. Iya, lagu Bima masih di bawah, spesial buat ibu-ibunya. Iya, Mair Kenda, silakan menjoget Nia. Warak si Wim masang gini ana, si Wim sembawa mangge awam bawini. Jika oleh dinta caru Elina, mampu na ade basaram bara eda. Jika oleh caru Eli gari ilu neku ola. Ditarik teman-teman. Keriu kejalan moro ini tetap main dalam pereda buku. Ya langsung joget ya turun di bawah. Sa dorong melayu terasa mai ke panahuni. Dorong mana air batu cauraniku. Barumbohang, barumbohang, barumbohang watibu, barumbohang upa anak. Warak siwe masang gini anak, siwe sembawa mangge'e arang karelo. Jika oleh dita caru Elina, mampu nanti basaram baraeda. Jika oleh caru Elina gari ilu neku ola. Ya masih rasu. Hambum yae.
apa keriu kejangar woro ini datah baik dalam para edabu. Iya mama joget mama za joro melai terasa mai ke benahuni joro mana air batu caurane eku barumboha watimbu barumboha segini anak. Iya langsung joget warak siwe masanggini anak. Siwe sembawa mangge awam bawini. Jika olen de tacaru elina mampun ade basaram bara eda. Jika olen caru elin garilu neku olah. Aina kaca wiki tadi. Iya masih. Ah, gori ake ha. Lengan dah iya. Iya. Ah? Warapua ulu. Iya seruncu. Iya seruncu. Soy.
terjunari menari-nari serasana kai bayu. Karu 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 aduh karu aduh. Waram tanda hitung pereh. Goyang lagi bro. Bro!